Guys, hai, kita udah lama banget gak bermain kayak gini-gini nih teman-teman. Kalian udah lihat judulnya, kalau misalnya kita bakalan bermain Minecraft yang anti-mainstream cuy. Dan ya, kita bakalan bermain Minecraft bukan One Block, bukan Sky Block, tapi One Cheese. Gila gak tuh guys. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman. Spoiler, kalau misalnya One Cheese ini itu mainnya itu kayak misalnya kita tuh udah setiap pagi teman-teman, setiap pagi. Nah, cheese-nya itu bakalan munculin random item cuy. Jadi misalnya udah malam nih kita tidur, nah ntar paginya di dalam cheese ini bakal ada random item lagi teman-teman. Dan ya, kita bakal langsung aja mulai hari pertama kita di One Cheese ini. Let's go. Oke guys, di sini saya berada di dunia yang memang rada-rada aneh. Gimana? Nah, dengan guys ya. Oke, kita bakal coba lihat dulu guys apakah ini isinya bakalan OP ya guys ya. And bismillah. Oke. Wah. Ender portal frame gak tuh guys. Gila, kita taruh sini dulu aja. Oke, kita bakal ambil yang ya kita butuh-butuhin aja dulu cuy. Ini oke, kita bakalan ngambil ini dulu dan kita bakalan coba untuk ngemulai perjalanan kita di sini teman-teman ya. Seperti biasa, kita bakal buat crafting table. Eh, gak bisa coy. Gak bisa guys. What the hell? Jadi shift. Ya, rencanaku aku bakalan mencoba untuk ngebuat. Ya, ini bakalan di tengah-tengah sini teman-teman. Jadi arah ke situ dan arah ke situ dan arah ke situ dan satunya arah ke situ cuy. Jadi ya, kita bakalan coba buat platform kita dulu aja nih guys. Oke, mungkin pakai brick slab bakalan lebih bagus guys. Oh my god, kok gak bisa sih? Nah, jadi gini guys. Oke, mungkin 4x4 cukup lah ya guys ya. Yo, aku udah buat yang namanya itu apa ya? Pondasi lah ya kali. Bukan pondasi guys, apa namanya? Kerangkanya teman-teman ya. Ya, tapi sayangnya di sini kita tidak mendapatkan yang namanya itu bed ya guys ya. Seharusnya kita tuh butuh bed ke teman-teman. Karena bed itu bakalan berguna banget sih buat kita nge-skip harinya. Oke, crafting table-nya kita taruh di samping sini aja, cuy. Yo, oke, di sini guys, satu lagi guys. Oke guys, di sini kita bakal taruh under aja deh. Oke, set. Nah, guys ya. Ya, di sini kalian sudah lihat sendiri kalau aku udah ada platformnya ya teman-teman. Di sini kita ya maybe kita bisa buat gimana-gimana gitu guys. Siapa tahu kalau misalnya ini kita penuh kita bisa taruh guys. Oh, beetroot seed. Ya, kita bisa ngebuat yang namanya ini dulu persiapan kita guys. Nah, kita udah ada satu air dan kita butuh satu air lagi guys untuk ngebuat infinite water ya teman-teman ya. Hah, walaupun di sini aku hanya sendirian dan ya mungkin kue ini akan aku makan saat aku ulang tahun nanti guys. Sedih sekali teman-teman. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau misalnya aku udah olahraga nih, udah kuat nih gua, udah keker-keker banget gak tuh guys. Oh iya guys, sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau kasih tahu kalian kalau misalnya aku ada rekomendasi store yang GG Gaming cuy, yaitu Marwa Store. Marwa Store menjual keperluan Minecraft kalian seperti MCP Ori, render, banner, bahkan skin teman-teman. Lihat skin keker gua nih guys, gua pesen di Marwa Store tahu. Langsung aja cek link deskripsi kalau kalian mau beli. Welcome to day kedua teman-teman. Ya, di sini kita berada di day yang kedua yang dimana aku udah buat kasurku dan buat kamarku teman-teman. Hehe, kamar pertama nih. Dan buat yang mau nanya, Bang, dapat kasur dari mana, Bang? Ya, aku dapat dari Tuan Zeus guys. Terima kasih Dewa Minecraft telah memberiku kasur. Terima kasih. I like you. Ya udah, bodo amat lah, kita lihat apakah kita mendapatkan barang OP di sini teman-teman ya. Iya. Oh my god. Aku jujur aja, buat hari pertama ini adalah progresku yang paling GG Gaming guys. Gila gak tuh. Nether Sword, Nether Pickaxe, Coal Ore, Golden Carrot, Sucker Box, let's go. Ya, ini berguna-berguna semua, kita ambil aja lah ya. I'm okay sekali di sini teman-teman ya. I don't know, fungsinya buat apa? Kalian bisa komentar fungsi dari ini buat apa teman-teman? Aku nggak tahu. Oke, kita taruh di tempat kita teman-teman ya. Oke, ini apa ya? Copper ya teman-teman. Aku nggak tahu berguna apa enggak deh. Kita taruh semua dulu ya guys ya, yang nggak berguna-berguna gini coy. Oh, ini kita bisa tanam guys. Let's go. Wey, musik this, let's go. Buang. Ha. Pergi kau, pickaxe murahan. Aku ada pickaxe mahal nih. Oke, teman-teman, kalian bakalan tahu apa yang sekarang bakalan gua lakuin buat ngebuat tebang koal dulu guys. Oh iya, aku akan makan kue ini sedikit demi sedikit karena aku udah mulai lapar.
Ya, yay, let's go. Hah, habislah rotiku nanti lama-lama, guys. Oke, karena di situ aku udah memutuskan kalau aku bakalan ngebuat kamarku, teman-teman. Jadi aku bakalan ngearah ke sini untuk ngebuat yang namanya itu hutan ya, teman-temannya. Hutan ya, guys ya. Maksudnya tuh kayak ya gimana ya, hutan lah gitu lah pokoknya lah. Oke, guys, kita bakalan ngebuat yang namanya itu adalah slab sebanyak mungkin, teman-teman ya. Oke, coy, let's go ya, guys ya. Kita bakalan ke sini. Oke, sip teman-teman, kita bakal ngebuatnya di ketinggian segini aja ya guys ya. Udah mantap lah, udah keren lah ya teman-teman ya. Oke guys, jadi di sini kita bakal ngebuatnya itu kayak 1 2 3 3 blok ya di sini ininya lagi, dan di sini juga 1 2 3 teman-teman. Nah, jadi kalau udah 3 gini kita bakalan taruh di ujungnya sini and just. Oke, sip sekali ya guys ya. Sini juga kita bakalan taruh just and just. Oke, okay, sip sekali teman-teman ya. Nah, di tengah-tengah sini juga kita bakalan taruh satu, berarti di sini kita bakalan taruh 1 2 3 and di sini just-nya. Just. Oh, harus pakai just guys biar greget ya. Oke, okay, kita bakalan buat kayak gitu and ya, kita bakalan speed up aja guys. Oke teman-teman, dan kayak gini kayaknya udah bagus ya guys ya. Dan sini kita mungkin masih kecil karena juga kita baru mempunyai 3 pohon ya teman-teman ya. Nanya nanti bakalan rencananya bakalan kulurusin sampai ke situ atau bisa ke situ teman-teman ya. Dan ya ini bakalan keren banget ya guys ya. Oke, aku bakalan berpikir dulu next sekarang gua bakal ngebuat apa ya teman-teman. Koal ya, koal ini kita akan simpen, benar-benar simpen teman-teman ya, karena ini bakal berguna banget sih. Ya, selagi itu aku akan coba untuk ngeluasin kamar gua ya, karena ini kamar kecil banget. Terus juga gua salah tingginya teman-teman, karena tingginya tuh segini guys ya. Jadi biar apa namanya, biar dianya nggak ngambang coy. Ini aja gua kasih ini biar dianya nggak ngambang guys. Kita tinggiin 1 2. Oh ya, udah 2 blok aja deh. Nah, jadi di sini bakalan buat storage room teman-teman ya. Ayo, ayo, datanglah malam, ayo malam, let's go malam. Nasib sekali teman-teman ya, hahaha. Udah kayak, wah, kamar pertama kita guys, let's go. Dan tidur ya. Sumpah di sini harinya terasa banget gila, gila kan lu guys. Sarapan pagi teman-teman. Oke, di sini, wow, glowberry ya, lumayan lah ya. Ini bisa ditanam gak sih guys? Gue nggak tahu. Emerald, ya yeah, let's go. Wih, kita mendapatkan armor pertama kita. Ya pikir gak berguna sih guys. Notebook. Oke, 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 oke. Kita ambil semua guys. Ya lagi dan lagi kita tidak mendapatkan lava cuy. Dan juga kita nggak mendapatkan air teman-teman ya. Yang dimana jika kita tidak ada air kita tidak bisa bercocok tanam guys. Ya 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 ya. Oke lah, aku akan ngebuat cheese-nya teman-teman ya. Karena di sini kita kekurangan cheese. Yo, akhirnya rotiku tertutupi ya guys. Nanti basi rotiku teman-teman ya. Tagas, tagas udah gak muat lagi. Coba guys. Ya kita taruh sini. Nah, jadi di sini guys ya kita mungkin bakalan masih taruh acak aja teman-temannya di sini. Oke, ini kita bakalan taruh di sini. Oh no no, kurang. Oh my god. Ya hai, gila teman-teman. Waduh, udah kayak gimana-gimana ya guys. Oke lah teman-teman, mungkin sekian segini doang video gua kali ini. Dan ini adalah episode 1 dari petualangan kita untuk menjadi seorang GG Gaming cuy. Ya, gua bakalan coba buat namatin Minecraft ya. 100 like. Ayo guys, come on. 100 like gua bakalan lanjutin episode keduanya. Oke, okay? And ya, goodbye.